Aduh. Ya, kita masuk dah. Lawan dulu, Pak. Loh. Ki. Ini adalah kepala camat yang diduga melakukan penyelewengan. Camat aja. Wah, ini gara-gara dia nih, Bu, nih yang semua petugas sampah pada mogok, pada kagak mau kerja. Ini yang mukanya tadi ada di... Iya. Ini yang diam-diam ketemu komandan. Bapak silakan duduk. Duduk, Pak. Ini Pak Andre kemana ya? Bapak diem dulu. Bapak silakan duduk yang benar. Ya, ini udah. Anaknya di pangku, Pak. Kamu ngerti bercanda gak sih? Ya, aku kan anaknya nurut. Eh, nurut. Mauan kamu. Ci, mochi berapa kan? Masih nanya aja. Ya. Ini adalah camat yang diduga melakukan tindak korupsi. Mata Kiki sampai bertanya. Ternyata tindak korupsi sudah menjalar dari level tertinggi sampai ke kelas teri. Mereka bilang budaya kita adalah lagu daerah dan seni tari. Tapi kenapa korupsi yang menjadi lestari? Jika sekarang korupsi sudah dibudayakan, lantas kita panggil mereka koruptor atau justru budayawan? Wah. Wei. Ngapa? Mana? Takut. Hah? Takut. Lu juga suka begitu-begitu? Pakai takut. Iya. Bapak sebagai camat, kalau bekerja berangkat dari rumah ke kantor Anda dan melihat kawasan Anda numpuk sampah, emang nggak suka nyium baunya? Saya nggak pernah lihat ada sampah deket tempat saya. Oh iya, nggak mungkin Anda nyium dan lihat ya, soalnya kan Anda di dalam mobil dinas mewah hasil fasilitas karena Anda terpilih oleh rakyat. Sebelum Anda menjawab apa-apa, kita rehat saja. Gimana tadi? Bagus. Bagus ya? Bagus. Dua aja ya, yang ini gak tahu apa-apa. Ya dua aja. Nah ini ceritanya lagi iklan. Oh ya iklan. Jangan baper ya tadi, cuman. Iya. Oh ada iklan. Ini di balik iklan ini. Tadi live-nya. Kita lagi latihan ya, tektokan ya. Oke, kita kembali. Balik lah. Kok mereka cepet amat. Udah. Ini saya sebenarnya ngapa sih kok saya dibawa ke sini nih? Sebentar, kita akan segera. Ayu, Kiki masih ada urusan atau tidak? Ah enggak. Kita mau menjaga kebersihan seperti dulu aku menjaga cinta aku buat kamu. Lewat sini. Mau ke mana? Ke sana. Dalam rangka apa Anda bertemu dengan komandan kami secara diam-diam? Anda minta baking powder ya? Baking, ya. Ada kepentingan apa Anda ketemu komandan kami diam-diam? Karena saya dituduh orang yang menyelewengkan dana sampah itu. Karena saya nggak tahu apa-apa loh. Ya semuanya buktinya banyak yang pendemo datang ke kantor kami karena mencari Anda. Betul. Itu fitnah. Masyarakat mengaku sudah membayarkan uang sampah, tapi tidak sampai ke tukang sampah. Ya. Pada akhirnya mereka mogok, tidak mau mengambil sampah dan akhirnya sampah itu menumpuk. Nah, bukannya kayak gitu, Pak. Jadi, daripada uangnya mereka itu nggak tahu buat apa, mendingan dimasukin ke rekening saya dulu, gitu. Nyium nggak, guys? Apa tuh? Bau-bau kebohongan. Anda mau jabatan Anda menjadi camat dirubah jadi jabatan Anda namanya DN. Apa tuh? Tamat. Wah, tuh jadi tamat. Jadi lebih baik mengaku saja, kalau Anda mengaku urusan lebih cepat selesai. Gini aja deh, Pak Andre-nya mana? Itu kan teman saya lama, nanti dia jelasin semua. Anda nanya Andre. Kurdi, Andre pasti. Hei! Semuanya ada di belakang situ kayaknya. Komandan kami sedang menuju ke sini. Kalau Anda berhadapan dengan komandan kami, justru jauh lebih tegas lagi. Anda bakalan selesai nanti urusannya. Nah, nih. Luffy One Piece? Bukan. Siapa Anda? Dagang sabuk sama golok? Bukan.
Iya. Tebak siapa aku? Siapa Anda? Tukang rujak Manggarai? Bukan. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Siapa Anda? Harusnya tahu. Bukan komandan. Harusnya pasti bukan tahu. Komandan? Itu dong. Mas Kiki kenapa ada di sini? Ini nih, saya tiba-tiba di dibawa ke sini nih. Komandan kan interogasi, tanya-tanya. Ini kan ruang interogasi. Kenapa menuduh mendului? Saya kan seharusnya saya. Kau mau bantuin atau enggak? Saya mau bantuin. Kalau mau bantuin, bukan ini jadi ikat. Maksudnya saya mau tarik, Dan. Dari sini nariknya. Oh. Interogasi itu. Sudah, saya buka sendiri aja. Interogasi itu harus saya. Kenapa Anda interogasi tapi mendahului saya? Ini desakan masyarakat, Komandan. Ya? Ini mengenai penyelewengan dana sampah yang... Tega ngapa-ngapain, Dan? Jaket ribet banget, David Copperfield. Oh. Maaf ya, Mas. Bisa nggak? Coba terus. Nah, gitu dong. Kemana kabar? Canda aja lu, Sur. Udah diantarkan sih, jadi? Udah belum, duluan. Komandan. Ya. Gak ada gantungannya. Cabut aja. Jangan cabut-cabut dong, orang ini. Lanjut, Dan. Oke, kita... Kalau mau taruh, tunggu orangnya sebelum duduk. Ini kan paku, gua pikir gak ada orang yang gua main naruh. Oh, ya udah duduk lu. Maaf, Komandan. Iya. Oh, terhipnotis dia. Agak dingin, Komandan. Silakan pakai lagi aja. Maaf, Komandan. Dia terhipnotis. Oke. Okay. Oh. Tak anak banget. Sudah paham ya. Saya ada di mana tadi? Kok saya tiba-tiba nggak? Hilang ya. Iya, hilang gitu. Kita di lagi ngobrol sama. Oh, oke. Okay. Sudah mau interogasi apa saja? Malah tidur kemarin kerja. Kok bisa begitu? Mau saya bangunin. Bangunin. Ini dia. Tidur bukan karena hipnotis. Tapi bau. Oke. Mas Kiki, jujur saya kecewa sama Anda. Anda meminta perlindungan dari saya, tapi ternyata Anda berbohong. Rupanya Anda sendiri yang melakukan ini semua. Wah, itu fitnah, Pak, itu. Fitnah kan enggak ada buktinya. Semua orang desakan masyarakatnya mengarah tertuduhnya Anda. Buktinya di mana? Itu harus diselidiki dulu tuh. Anak buah saya semua udah menemukan bukti-buktinya. Bukti nyata. Kamu adalah bukti. Yang selalu cari dan... Si Wendy, ini orang lagi nyanyi. Biarin aja sih. Bagaimana buktinya? Kok bagaimana? Dia lupa ingatan. Anda mengaku saja. Dikemanakan itu dana sampah? Enggak dikemana-manain, saya memang simpen dulu di rekening saya. Gitu. Ya enggak bisa dong. Karena kenyataannya rakyat membutuhkan dana tersebut. Exactly. Untuk mengatasi sampah, persoalan sampah tersebut, Pak. Dan tukang sampah sudah mengaku 2 bulan 2 tahun ini enggak dapat. 2 tahun 2 bulan. Salah itu mana? Bulan. Bukan 2 bulan 2 tahun, tahun yang di depan. Yang paling dekat apa? Bulan. Ya bulan duluan dong. Bulan yes. Kau begitu indah menemani malam. Gua mestinya jadi video klip dia kemarin ya. Zombie, aduh.